Guys, jadi kita tuh di sini pengen makan. Ujung. Iya, enak aja. Terus dipencet ya, video ini. Aja tuh dipencet. Tadi susah banget sih ngomongnya sama. Jadi ya cepet apa yang enggak? Gila. Apa? Ya, perjuangan. Di sini kita selalu nanti gua butuh perjuangan. Itu video biasa. Ya. Oh, gua enggak ada deh. Kurang kesini sini. Perjuangan banget. Kayak gua paling oke, nanti kita vlog lagi ya. Nah, begini baru gede deh muka gua. Oke, jadi gue pengen lihat cara masaknya di sebelah sana. Cuman kayaknya harus di luar aja deh, soalnya itu kayaknya lagi sibuk banget. Oke, guys. Ini cara masaknya, kayak gitu. Ini halal banget, nah itu. Ini buat bikin ramennya deh, kalau nggak salah. Jadi itu ramennya bikin sendiri, gitu. Keren sih. Keren. Oke, sekarang kita balik ke meja. Ini tuh ini halal semua di sini, makanannya makanan halal semua. Sayangnya kita nggak bisa baca. Sedih. Ntar ongoing proses untuk bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi ini gue pesan ramen. Ini tuh banyak banget juga porsinya, mangkuknya aja tuh gede banget. Oke, guys, selamat makan. Juga baca doa ya. Oke, pengen coba ini dulu. Pengen cobain daging ini. Soalnya bikin juga cakep orang ini sih, jadi enak kalau bawaannya. Rasanya tuh pas, cuman nggak tahu kenapa ya, dari kemarin gue makan tuh makanan ini, makanan di sini tuh asin semua. Tapi sih mancai sayang. Itu ini tuh bikinan sendiri. Nanti gue kasih dulu. Itu dia buat sendiri. Ini kalau ada kerupuk kan enak banget. Cuma di sini tuh bikin kerupuk banget sama makan kerupuk. Ini enak banget sih. Habis ternyata gue pikir tadi gue tuh gak habis, ternyata ya ini yang terakhir. Keren. Ini enak banget. Sumpah lo harus kesini. Kalau lo ke Cina Burger Nanchang, ini ada restoran halalnya di depan kayak bazar-bazar gitu. Pokoknya ada baca di situ berdebat halal. Lu harus kesini kalau lu yang muslim dan makanan-makanan yang halal. Yang ngadain juga Pak Haji, pakai Pak Haji. Yang masak cuco meong. Ini daging-daging. Mantap. Itu kayak fresh noodle banget sumpah, asik.
Oke. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.